Son Heung-min, pemain Asia tersubur di Liga Champions. Son Heung-min terus menunjukkan hilaunya bersama Tottenham Hotspur musim ini. Kini, dia menjadi pemain Asia tersubur di ajang Liga Champions. Son mengemas 2 gol saat Tottenham kalah 3-4 dari Manchester City di leg kedua perempat final Liga Champions 2019. Meski kalah, hasil ini sudah cukup mengantarkan The Lily Whites ke semifinal. Mereka unggul produktivitas gol tandang dari The Citizens setelah agregat imbang 4-4. Ini terjadi karena pada leg pertama Spurs menang 0-1 di kandang. Mereka juga unggul berkat gol tunggal dari pria asal Korea Selatan ini. Selain membantu Spurs meraih tiket ke semifinal, 2 gol Son di markas City juga membuatnya kini menjadi pemain Asia tersubur di Liga Champions. Pemain 26 tahun tersebut kini telah mengemas 12 gol sejak melakoni debut di ajang ini pada musim 2014 bersama Bayer Leverkusen. Dilansir dari Mirror, torehannya tersebut menyalip catatan Maxim Saslin yang sebelumnya menjadi pemain Asia tersubur di Liga Champions. Pria asal Uzbekistan yang telah pensiun tersebut tercatat mengemas 11 gol di ajangnya memperebutkan siku tim besar bersama Dinamo Kiev dari tahun 2000 sampai tahun 2007. Son sendiri masih berpeluang menambah catatan golnya di Liga Champions mengingat usianya yang baru 26 tahun. Namun ketajaman pemain kelahiran Chun Cheon ini dipastikan tak bisa kita saksikan pada leg pertama semifinal kala Spurs jumpa Ajax. Pasalnya ia harus absen di laga ini karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Musim ini memang bisa dibilang menjadi musim terbaik Son bersama skuad Mauricio Pochettino. Ia menjadi senjata lini depan Tottenham dengan catatan 20 gol 10 assist di semua ajang.